Waduh, ring basketnya ada teman-teman ya. Para pebasket mania nih. Yo ih. Yang pertama, di sini ada 4 ya. Ada 5 dengan ringnya. Kita akan Halo, balik lagi bersama gua Kev, Kev di Mega Terapi, dan sekarang di depan kalian sudah ada American Diorama, teman-teman ya. American Diorama yang versi Ballers, teman-teman. Ini versi terbaru ya. Ini adalah pemain basket, teman-teman ya. Bukan pemain basket sih, tetapi anak-anak muda yang sedang main basket, dan dia dapat ring, dapat pemainnya, dapat teman-temannya ya. Ini gue beli karena cukup unik ya teman-teman, cukup unik karena memang jarang-jarang ngeluarin figur yang kayak gini nih, secara umum ya, secara umum kayak gini nih teman-teman. Cakep sih memang ya kan, ada ring basketnya gitu-gitu ya. Ini skalanya 164 teman-teman ya, ini dia seperti yang kalian lihat di sini, 164 scale figures teman-teman ya, dan limited edition diecast metal teman-teman, hijau eksklusif. Oke, Wallers ini 14 plus ya, tuh dia 14 plus ya. Dan ini penampakan belakangnya teman-teman ya. Lawan belakangnya seperti ini, dia tidak ada apa official license dari mana-mana karena memang ini kreasinya dari American Diorama. Dan oke, langsung aja gua akan buka teman-teman, kita akan lihat kayak apa ya para pebasket ini ya. Seperti apa pebasket ini, mari kita lihat. Oke, ini gua akan buka dari sini ya, kita akan lihat, kita buka, mudah-mudahan sih figurnya oke ya, bagus-bagus aja ya, mudah-mudahan figurnya ya, karena jarang-jarang figur basket kayak gini, makanya gue beli teman-teman. Dia dapat ini juga, dapat dapat ginian juga, dapat stiker juga supaya bisa berdiri ya figur-figurnya ya. Ini dia WD ring basketnya ada teman-teman ya, para pebasket mania nih. Yo ih, yang pertama di sini ada 4 ya, ada 5 dengan ringnya. Kita akan lihat orangnya ya, orang yang ini nih, yang lain lagi jongkok nih. Gue deh, keren, gue lagi jongkok doang, ternyata dia lagi dudukin bola teman-teman. Ini cakep coy, akan coba zoom dulu. Nah ini dia, ternyata dia lagi dudukin bola coy, keren ya, keren tuh, gila. Dan ini dia lagi pakai handuk kayak gitu teman-teman ya, lagi istirahat teman-teman. Gue deh lagi jongkok, sepatunya sepatu basket, oke, nggak simpel ya. Jadi sepatunya dia menggunakan sepatu basket, bolanya dari belakang di sini lagi dudukin bola, dan dia menggunakan baju basket juga ya teman-teman ya. Ini cakep sih. Matanya, hidungnya cukup oke, cukup detail dari matanya, hidungnya, dan kemudian juga dari lekukan-lekukannya cukup oke juga nih ya, cakep coy. Oke, kita taruh dulu ya samping ya, lagi dia lagi jongkok. Ini juga ada satu lagi nih, lagi duduk sila nih. Ini dia teman-teman. Nah ini juga lagi nonton ya, lagi nonton, dia lagi duduk sila kayak gini, dia pakai hoodie dan hoodienya ditutup kayak gini. Cakep sih, cakep sih, cakep, cakep, cakep. Jadi enggak, bajunya nggak biasa-biasa aja, lukan-lukannya juga cukup oke, dan di sini juga hoodie-nya juga ada talinya tuh ya teman-teman ya, bisa kalian lihat di situ ya, di bagian sini nih ada talinya ya, tuh tali hoodie-nya teman-teman. Dan kemudian menggunakan celana hitam, lukannya sudah cukup oke, sepatunya sepatu basket juga dia ya, nyata main basket juga dia. Dia lagi duduk bersila ya teman-teman, ini dia. Oke, itu dia, cakep sih ya, sangat-sangat detail sih kalau menurut gue figur ini. Dan kemudian kita akan lihat lagi yang pemainnya teman-teman, ini juga pemainnya. WD ini lagi siap-siap bermain nih teman-temannya ya, lagi siap-siap bermain, tapi ini kayaknya agak-agak kulit hitam ya, kulit hitam, kulitnya kulit hitam, dan dia lagi megang bola kayak gini teman-teman ya, cakep sih ya, sepatu basket tentu saja, bawahnya hitam, dan celananya celana basket teman-teman, jadi dia sudah siap melawan temen yang satu lagi. Oke, mukanya cukup jelas ya, mukanya ya nggak berantakan, mukanya mukanya cukup detail tuh ya, mukanya ya cukup oke ya mukanya. Dan ini bisa berdiri, oh bisa, bisa berdiri karena dia lagi santai. Dan ini satu lagi, satu lagi, lagi kayak gini teman, lagi ngesut teman-teman. Oke, lagi ngesut, cakep sih, cakep, 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 lagi ngesut. Tapi palanya kok agak peyang ini ya, apa emang kayak gitu teman-teman, palanya kok agak peyang ya, tapi enggak sih. Kalau di samping sini sih oke sih ya, dia lagi ngesut kayak gitu teman-teman ya, lagi ngesut. Dan ini, wah ini keren banget sih, ini cocok banget sih, ini pakai banyak, pakai baju basket lengkap teman-teman, kayak seragam gitu ya, dan juga sepatunya juga sepatu basket juga, itu dia ya, keren sih sepatunya sepatu basket ya. Nah itu dia sepatu basket, dan ini ya po basket banget sih emang ya. Itu dia satu lagi teman-teman,
ya. Bolanya juga, bolanya cukup detail karena ada garis-garisnya juga bolanya, teman-teman. Oke, itu orang-orangnya. Dan ini ring basket ya, teman-teman. Ini ring basketnya juga besi, men. Ini ring basketnya besi nih. Tapi hati-hati, takut patah ini. Gua ngeri patah loh ini loh. Tipis banget. Ini ring basketnya besi, teman-teman ya. Tuh, ring basketnya besi. Gua zoom out dulu karena ini cukup gede ring basketnya. Ring basketnya besi, teman-teman. Dari tiang sininya besi, ini sininya besi, dan ring sininya besi juga, teman-teman. Dan bawah sininya besi juga. Jadi besi semuanya nih. Dan ini cukup berat ya. Cukup berat kalau menurut gue. Ini basketnya ya, ring basketnya ya. Dan ini ya pasti bisa berdiri lah ya. Cakep sih. Gokil, cakep coy. Ini dia. Keren, gila. Dan oke, kita akan setting ya. Kita akan coba setting ya. Kayak apa nih? Kalau di setting sebentar, gue beresin dulu. Kita akan lihat, kita setting dulu ya. Kita setting dulu, teman-teman. Ini ring basketnya di sini ya. Ini yang lagi nonton, kita taruh sini ya. Ini juga lagi nonton, kita taruh sini. Ini lagi nonton juga, lagi nonton semua nih. Ini bisa berdiri sebentar. Oh, bisa berdiri. Dan ini lagi ngesut, teman-teman. Ide, ini bisa berdiri nggak nih? Mudah-mudahan bisa berdiri ya. Jadi nggak perlu lem lagi ya. Waduh, nggak bisa berdiri, teman-teman. Gue perlu lem nih, sebentar ya. Biar kalian lebih. Oke. Gue gunain ini aja dulu ya, biar gampang. Oke, ini dia. Wes, gokil. Gue akan coba zoom dulu, teman-teman. Kita akan lihat ya. Jadi penampakannya seperti ini. Ini dia. Wede, cakep sih, cakep, 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 cakep. Gak pernah gagal sih, ini ya, apa namanya, American diorama ya. Ini ring basketnya di sini. Kebetulan gue juga ada tempat parkir tuh diorama, nanti akan gue coba pasang di sana ya. Cakep sih, ini untuk orang-orangnya ya. Nah, itu dia. Dan orang-orang yang di belakang itu, gue akan coba zoom dulu. Nah, itu dia, kelihatan, baru kelihatan. Keren sih, keren, 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 keren. Soalnya jarang-jarang ya figur basket kayak gini ya yang dijual bebas. Biasanya kita order gitu kan, pesan pre-order biasanya kan lagi main basket gitu-gitu ya. Tapi ini dijual bebas dan ini figur besi semuanya, teman-teman. Diecast ya, cetakannya diecast, teman-teman ya. Gila, cukup puas gue dengan hasilnya, teman-teman. Cukup puas. Kalau kemarin dengan yang versi skuter juga cukup puas juga karena memang cukup unik ya. Dan sekarang ini ada yang figur basketnya lagi ya. Wede, ganteng coy. Bagus, bagus, bagus. Tuh dia. Kalau dari sini kita ke arah ring basketnya coba. Nah, oke ya, cakep ya, teman-teman. Nah, cakep ya. Tuh, kalau udah lurus kayak gini cakep ya. Tuh, cakep sih. Gua kan kasih rating untuk versi yang diorama ini, teman-teman ya, American diorama yang ini. Ini gua kan kasih rating ini 9,6, teman-teman ya. Sangat bagus, sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Nggak kecewa gue ya. Biasa kan kadang-kadang kan catnya suka miring gitu-gitu ya, tapi ini perfect sih, ini perfect. Dan oke, teman-teman, itu dia. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, dan like. Dan thank you.